Teman, barusan di Proklamasi 46 kami diskusi lumayan ganyeng, lumayan hangat, bahwa kita menginginkan sebuah kesepahaman bahwa punya Indonesia harus menjadi negara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami X212 mengawal ulama untuk memimpin NKRI Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden adalah bukti nyata terkabulnya doa dan perjuangan kami. Dua, kami X212 memperjuangkan aspirasi umat Islam mewujudkan pembangunan yang adil sejahtera dan makmur. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tiga, X212 meminta kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin untuk memperjuangkan ekonomi syariah pendidikan Islam dan pesantren guna penegakan hukum yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Kami X212 akan memperjuangkan untuk mengembalikan atau memulangkan kembali Habib Rizik Sihab ke Indonesia tanpa halangan yang berarti. Demikian. Kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Jadi agenda ini ini mereka udah resmi nih ya, daftarnya di Oke. Pak Jokowi merangkul the big boss-nya, bukan berarti di ulama ada the big boss, bukan. Artinya ketua majelis ulamanya langsung.